Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari desa. Desaku bangkit. Selamat datang di Kecamatan Gandusari, Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur. SDGs desa adalah upaya terpadu dalam mewujudkan desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, desa ekonomi tumbuh merata, desa peduli kesehatan, desa peduli lingkungan, desa peduli pendidikan, desa ramah perempuan, desa berjejaring, dan desa tangga budaya untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Cermat dalam membaca potensi yang dimiliki oleh desa, dengan pengambilan kebijakan yang tepat, penganggaran yang sesuai kebutuhan, dikelola dengan benar dan diawasi dengan seksama serta dapat dipertanggungjawabkan, maka akan mampu menuju SDGs desa untuk pertumbuhan ekonomi yang merata. Undang-undang desa memandatkan bahwa tujuan pembangunan desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Yang dimaksud dengan berkelanjutan adalah pembangunan desa untuk pemenuhan kebutuhan saat ini dilakukan tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi desa di masa yang akan datang. Dengan terus bersinergi, berkolaborasi, dan berinovasi, desa yakin mampu untuk bangkit. Desaku bangkit! Desaku bangkit! Saya, Kepala Desa Melayu, siap mensukseskan SDGs Desa. Dan saat ini, desa sedang bergeliat dan membangun dalam upaya pemulihan ekonomi sesuai potensi dan kewenangan yang dimiliki oleh desa. Ayo bersama membangun desa untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.